cerita. Apa tuh, Pak? Ya gini nih, ada sebuah bus nganggap penumpang dari pinggir jalan. Terus penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit. Konektor nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak? Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana. Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu ada yang tahu, ya deh. Iya sih Pak, benar. By the way, kok jadi serius gini sih? Bersalah, dengan kesunyian ini.
Aku tak ingin pisah dengannya. Tentunya, kami sepakat untuk selalu berdekatan, karena kami sudah terpisah. Tunggu ya, Tuhan. Tentunya.